gentlemen, it is a pleasure to be here in Paris, Roland Garros, for a Grand Slam action. The match of the day, Martin Solveig against Bob Sinclair. Adalah lari yang bisa dianggap lari melawan kanker. Wow. Kita bekerja sama dengan Yayasan Anak Kanker Indonesia untuk mensupport anak-anak yang mengidap penyakit kanker. I would say thanks for your thank you for opportunity given to CCP Indonesia to become the official partner of the Kungfu Run Jakarta by Tabati. Streisand. Barbara Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Banyak paling tadi datang pagi, terus pemanasan supaya agak cedera nanti pas lari. Misalnya pakai perlengkapan yang lengkap, biar keren. Dikasih obstacle-nya baru dikasih di situ, jadi lumayan berat. Tapi yang lebih membutuhkan. Kumpulan misalkan memang acara event pertama yang diselenggarakan oleh Daan Mogot. Oke, Daan Mogot, sukses! Fun. Jelasan, ya. Fun sih ada lagi ya. Harapannya dapat hadiah deh. Mau apa aja yang penting hadiah. Oh, hey, oh, still.
dimana kita adalah branding event untuk memperkenalkan produk terbaru di dunia properti dan mogot. Bisa sini, thank you very much. Thank you very much. Udah dapat mobil, ambil kamu ya. Pertama kali ikutan Kungfu Run, acaranya seru banget, obstacle-nya mantep-mantep. Banyak yang nggak berani, ini teman-teman saya di sini semua ada. Lampu jagat, mudah-mudahan tahun depan kita ada Kungfu Run yang kedua. Dengan jarak 5 kilo dan ada 6 obstacle. Kalau Kungfu Run sendiri acaranya menurutku sih bagus banget ya. Dengan konsepnya itu pakai, gue lihat ada kayak custom-custom bajunya gitu. Terus gue lihat ada orang-orang yang cosplay-cosplay gitu. Ada maskotnya juga, pokoknya oke banget Kungfu Run. Kita dari Bandung kemarin, dari malam ya nyampe Jakarta. Terus langsung ikutan Kungfu Run. Dan menurut lo gimana? Kungfu Run asik, selain kita badannya sehat, kita juga dapat komunitas baru, orang-orang yang baru. Kalau menurut gue, Kungfu Run seru banget sih, selain kita juga ketemu orang-orang baru dan juga track yang baru ya buat kita, karena kita biasanya juga di Bandung. Dan ya, seru lah. Dan apalagi tadi sempat lihat barongsai dan seru.